Hai, anda bersama kami lagi di Amans. OnePlus baru-baru ini hadir dengan peranti baru yang dinamakan sebagai OnePlus 7T Pro. Mungkin ada yang terkeliru apa yang membezakan daripada yang sebelumnya. Kerana OnePlus adalah jenama yang mengeluarkan dua peranti dalam masa setahun ataupun setiap 6 bulan. Namun, apakah perubahan yang dilakukan terhadap peranti serba baru OnePlus 7T Pro? Semestinya di masa peranti pintar menjadi kegilaan ramai apabila kesemua peranti mula mencari kelebihan masing-masing, dalam industri penuh dengan jenama yang terkenal dan lebih hebat daripada mereka, OnePlus tidak kurang taringnya kerana mereka lebih dikenali oleh penggemar spesifikasi berkuasa, developer dan sebagainya. Mulakan ulasan, kami akan menceritakan mengenai prestasi yang ditawarkan terlebih dahulu dan kami pasti itu apa yang penting apabila bercakap tentang jenama ini. OnePlus 7T Pro dikuasakan oleh chip pemprosesan Snapdragon 855 Plus sama yang ada pada Vivo Nex3, Asus ROG Phone 2 dan sebagainya. Jumlah RAM pula hanya 8GB, jika mahu 12GB anda harus mencari versi McLaren sahaja dan standar dalaman 256GB tanpa memory slot tambahan. Bagi prestasi penggunaan, terlebih dahulu kami harus ceritakan mengenai skrin yang terletak padanya yang mana agak istimewa, dinamakan Fluid Display. Mempunyai kadar segar semula 90Hz ataupun dari segi output video dipanggil 90fps. Resolusi Quad HD amatlah dialu-alukan kepada pengeluar luar sana yang bekerja keras hasilkan skrin secantik ini. Tambah lagi, ianya cukup terang. Tidak seperti skrin pertama Razer pernah hasilkan, malap dan tidak begitu sesuai untuk kegunaan luar. Fluid Display dapat memberi keterangan yang baik walaupun kami berada di bawah cahaya matahari yang terang di tepi pantai Langkawi sekalipun. Menyokong video HDR kerana mendapat perakuan HDR 10+, bermaksud keterangan skrin boleh mencapai 1000 nits. Jadi untuk itu, tiada limitasi yang melibatkan skrin, kecuali ianya mempunyai skrin melengkung yang kurang agresif seperti Samsung, Huawei dan sebagainya. Kelemahan bentuk seperti ini adalah pelindung skrin tidak bertahan lama apabila diletakkan dan susah untuk mencari yang lebih berkualiti tinggi. Bergerak terus kepada prestasi peranti, oleh kerana spesifikasi yang cukup berkuasa adalah perkara yang tidak dinafi-nafikan lagi, OnePlus 7T Pro dapat memberi kepuasan apabila bercakap tentang kelancaran memainkan pemuas sama ada grafik yang rendah maupun tinggi sekalipun. Perlu diingatkan bahawa peranti ini turut mempunyai penyejuk ataupun copper heat pipe, jadi ketika suhu menjadi tinggi, ia membantu serba sedikit mengalihkan kepanasan jauh daripada chip pemprosesan itu dengan baik. Skrin 90Hz juga menyumbang kepada prestasi yang lebih cemerlang, bukan sahaja apabila anda menatal pada sistem operasi, malah turut menerima kesan tatalan yang lebih lancar berbanding biasa yang kami guna. Walau bagaimanapun, kami menjangkakan setiap peranti yang menyertakan chip seperti ini untuk memberi kawalan kepada pembelinya kerana mereka serius dan mahu mengawal hardware yang diberikan. Tetapi sayang sekali nampaknya OnePlus tidak menawarkan pilihan itu di sini. Perbezaan yang diberikan juga tidak begitu ketara walaupun memiliki hardware yang berbeza dan berkemampuan lebih daripada sebelumnya. Selain daripada itu, kamera yang ditawarkan pula sebesar 48MP sebagai kamera utama, 16MP untuk kamera ultra lebar dan 8MP telefoto sehingga 3 kali zoom. Sepanjang ujian yang kami lakukan, kamera OnePlus memangnya berkemampuan memberi imej yang tajam. Kebanyakan hasil gambar adalah di waktu tengah hari yang mempunyai highlight yang cukup tinggi dan di waktu pagi memainkan peranan naikkan shadow dalam waktu yang kurang cahaya. Sungguh pun begitu, OnePlus 7T Pro berjaya memberi imej yang baik sekali daripada gelap bayangan hinggalah keterangan langit hasil daripada post-processing HDR yang lebih natural serta cantik di pandangan mata. Kamera ini juga berkemampuan untuk merakam video pada resolusi 4K 60fps tetapi dihadkan kepada 5 minit sahaja untuk dapat imej yang lebih stabil. Ini mungkin kerana kepanasan apabila memproses imej sebesar ini dalam jangka masa yang lama ataupun memudaratkan ketahanan bateri menerima haba sebanyak itu. Kami sempat mengambil video slow-mo 480fps pada resolusi yang lebih tinggi ada sehingga 1080p dihadkan kepada 240fps sahaja. Perkara yang asas anda patut tahu adalah OnePlus 7T Pro antara yang terawal menerima Android 10 yang mempunyai antarmuka Oxygen OS 10. Maklum balas pengguna sebelum ini masih lagi bagus, jika tidak, sudah tentu ianya tidak terjual dengan baik di kalangan peminatnya. Pada kami ya, OnePlus dapat memberi kelancaran yang kami jangkakan setiap kali membuka peranti untuk melakukan tugasan harian amatlah baik sekali. Malah kami sukakan cara OnePlus untuk membuat peranti mereka lebih ringkas dan mudah untuk digunakan walaupun baru memiliki jenama daripada OnePlus. Tidak banyak yang anda boleh lihat daripada Oxygen OS berbanding versi OnePlus 7 Pro sebelum ini. Antara perubahan yang diletakkan adalah kapasiti bateri yang lebih sedikit daripada 4000mAh kepada 4085mAh. Pengecasan yang lebih pantas sedikit iaitu Warp Charge 30T dan kami perasan bahawa haba yang terhasil daripada cara pengecasan ini tidak sepantas ataupun sepanas peranti lain. Itu harus kami bagi pujian semenjak kami agak takut apabila mula mengecas dan peranti mula rasa panas walaupun tidak gunakannya. Telah lama OnePlus mengimplementasikan pengimbas cat jari dalam skrin secara optikal. Ini tidaklah begitu perlahan berbanding Samsung Ultrasonic Fingerprint. Pantas dan boleh diharap, tetapi perlu diingatkan
bahawa jika jari anda basah ataupun sedikit basah, sedikit mustahil untuk menyahuti peranti memandangkan akan mengganggu optikal di bawah skrin ini. Bagaimana pula bunyi yang diberikan oleh stereo speaker? Apa yang kami boleh katakan adalah tidak mengecewakan dari segi untuk mendengar lagu ataupun untuk menonton filem di dalam Netflix pada peranti. Speaker ini juga mempunyai perakuan Dolby Atmos Sound, jadi bunyi yang pasti anda akan dapat adalah sangat jelas, kuat dan tersusun. Namun dengan segala kata-kata baik yang kami berikan, tidak bermakna peranti ini sempurna sepenuhnya. OnePlus masih lagi menyertakan pengecasan tanpa wayar seperti mana-mana peranti kelas mercu yang berada di pasaran, walaupun berharga mencecah RM3,400. Tidak lupa juga mereka tidak cuba mendapat IP rating, hanya menyatakan peranti mereka boleh bertahan percikan air. Nasihat kami, jangan pernah cuba untuk selamkan ke dalam kolam walaupun percikan air sekalipun. Dengan keupayaan kamera, chip pemprosesan Snapdragon 855 Plus, RAM sebesar 8GB dan bateri 4,085 mAh, OnePlus 7T Pro dapat bertahan kurang daripada 5 jam. Ini adalah tanpa memainkan pemuar dengan kerap, tetapi lebih kepada kegunaan produktiviti harian, muzik dan sebagainya yang mana turut melibatkan skrin kadar segar semula 90Hz. Adakah peranti ini cukup berbaloi untuk anda miliki sebagai peranti harian? Jawapan kami, ya. Pada masa yang sama, tidak. Banyak yang kami puji tidak semestinya sesuai untuk anda. Contohnya mungkin tidak sukakan skrin melengkung yang mana agak sedikit mengganggu. Untuk itu, ada baiknya cuba lihat dahulu OnePlus 7T yang mana agak jauh lebih murah RM2,599 semata-mata untuk dapatkan skrin rata dan masih menawarkan 90Hz display. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.